Hasil sementara, pertandingan final, Korea Masters 2024, hari Minggu, 10 November. Di final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Cina, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, dengan skor 10-21 dan 12-21 dalam durasi 31 menit. Dengan demikian, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, berhasil menjadi juara Korea Masters 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar ketiganya di tahun 2024. Di partai final selanjutnya, Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan Tunggal Putri Cina, Han Qianqi. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Han Qianqi. Di pertemuan terakhir mereka, Han Qianqi berhasil menang, dengan skor 13-21 dan 22-24. Di partai final ketiga, Tunggal Putra Thailand, Kun Lafut Vititsarn, akan melawan Tunggal Putra Cina, Wang Zhengxing. Pertandingan final Tunggal Putra dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final keempat, ganda putri Korea, Kim Hye-jong, Kong Hye-yong, akan melawan ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai final kelima, ganda putra Malaysia, Aron Chia, Soh Woyik, akan melawan ganda putra Korea, Jin Yong, Kim Won Ho. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0.